Om Swastiastu, teman-teman semeton pecinta kuliner Bali. Sekarang saya akan membuat mie kuah next level dengan menggunakan bumbu sangat sederhana dan cara buatnya sangat gampang sekali dan dijamin rasanya pasti sangat mantap. Sedangkan kuah yang akan saya gunakan atau supnya akan saya gunakan adalah masakan ayam khas Desa Ketewel. Seperti apa itu? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti proses pembuatan mie kuah next level dengan menggunakan kuah masakan ayam ala Desa Ketewel. Rahayu, Om Santi, Santi Santi Om. Mantap! Bahan yang kita siapkan di sini adalah daging ayam, mie, sayur hijau, wortel, kol, cabai, bawang putih, bawang merah, serbuk ketumbar buah pala, serbuk merica hitam, terasi, lada bubuk, penyedap, garam, minyak goreng. Untuk lebih jelas dengan takarannya, silakan cek di deskripsi. Langkah pertama, kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Bawang merah, bawang putih, dan cabai kita iris tipis-tipis. Daging ayam yang sudah difile ini kita juga potong sesuai selera ya. Di sini saya bentuknya bentuk dadu saja. Jangan terlalu besar juga, teman-teman semeton. Persiapannya sudah selesai, sekarang kita masuk ke dapur. Kita panaskan sedikit minyak goreng untuk menggoreng bawang merah. Gunakan api kecil sampai sedang. Di sini kita memasukkan bawang merah paling dahulu, karena ini yang paling lama nanti matangnya. Kita tunggu bawang merahnya sampai layu. Setelah layu, kita masukkan bawang putih. Sambil diaduk-aduk agar campur rata. Sekarang kita tunggu bawang putihnya sedikit layu juga. Kita
Kita masukkan cabai. Kita juga tunggu cabainya layu. Setelah cabainya layu, kita masukkan terasi. Sekarang kita matangkan semua dengan teknik seperti ini. Nanti semua akan matang bersamaan. Jadi kalau bikin sambal seperti ini, kalau kita mau bangkas ya atau bersin, itu tandanya udah mantap artinya. Sambil terus diaduk-aduk. Jadi perhatikan penampakannya di video. Bawang merah, bawang putih, cabai, dia akan matang bersamaan. Setelah itu kita masukkan daging ayam yang sudah kita potong-potong tadi. Tetap gunakan api kecil sampai sedang. Dagingnya diaduk-aduk agar campur rata. Ini adalah masakan ayam khas di Ketewel. Bumbu sangat sederhana, tapi rasanya nanti luar biasa. Masukkan air. Karena kita mau bikin masakan atau mie berkuah, air yang kita masukkan juga bisa agak lebih. Sekarang kita masukkan lada bubuk, penyedap, serbuk merica hitam, serbuk ketumbar buah pala, dan garam. Diaduk-aduk agar tercampur rata semuanya. Sekarang kita tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit menggunakan api sedang. Dan rasanya di sini juga bisa direview. Sambil menunggu daging ayamnya matang atau masakannya matang, sekarang kita proses sayurannya. Di sini saya menggunakan sayur hijau. Kalau tidak ada sayur hijau, kita bisa gunakan pakcoy. Kolnya juga kita potong-potong sesuai selera.
Sekarang kita proses wortelnya. Jadi wortelnya juga bisa dipotong sesuai selera. Kalau teman-teman semeton mau motongnya seperti korek api, silahkan. Di sini saya motongnya bulat seperti itu ya. Kemudian kita panaskan air sampai mendidih. Kita mulai dari wortelnya. Ini kurang lebih 1 menit saja menggunakan api sedang, jangan lama-lama biar nutrisinya tidak larut. Kita lanjut dengan sayur hijaunya. Ini kurang lebih 30 detik saja di air yang sudah mendidih. Dilanjutkan dengan sayur kol. Ini sebentar saja, 15 detik saja cukup ya. Angkat, tiriskan. Sekarang kita lanjutkan dengan mie. Di sini saya menggunakan mie kuning teman-teman semeton atau mie telur. Di sini kita merebus sesuai selera. Kalau saya sendiri tidak suka mie yang terlalu matang atau lembek. Ini kurang lebih saya rebus 1,5 menit sampai 2 menit. Sampai teksturnya terlihat pada video. Angkat, tiriskan. Teman-teman semeton, di sini cara penyajiannya ada dua. Kalau kita menyajikan per porsi, jadi kuahnya ini atau masakan ayamnya ini akan lebih awet. Jadi kalau disajikan sekaligus, berarti ini harus dihabiskan. Begitu, jadi harus habis. Kalau per porsi, kita bikin per porsi, kuahnya ini atau masakan ayam ini bisa tahan 1 hari penuh. Coba kita buat sekarang 1 porsi. Mungkin kita mulai dari mana ya? Kita ambil dari sayur dulu. Tentu ini semua sesuai selera teman-teman ya. Tidak ada yang harus di sini. Takarnya semua sesuai selera. Sekian.
akan kita isi ini. Ini adalah masakan ayam ala Desa Ketewel. Dan ini sangat mantap sekali teman-teman semeton. Bumbunya sangat sederhana. Tapi rasanya, bagi yang pernah nyoba, ini rasanya luar biasa. Seperti ini. Dan sekarang cara penyajian kedua. Jadi berhubung ini semua sudah matang, sayur sudah matang, mie sudah matang, semua sudah matang. Jadi biar mie-nya tidak cepat lembek, jadi tidak enak ya, kita matikan saja api kompornya ini. Ini kita masukkan. Semua sayur kita masukkan di sini. Jadi ini cara bikinnya sangat gampang sekali teman-teman. Nih seperti ini. Ini aroma dari masakan ayamnya sudah bikin pusing kita di sini semuanya dari dapur. Sekarang kita tinggal masukkan minyak. Jadi tingkat kematangan mie juga kembali ke selera ya teman-teman semeton. Ada yang suka agak lembek, ada yang tidak suka lembek, seperti itu ya. Tentu disesuaikan dengan selera. Mungkin kita perlu hidupkan kompornya dikit ya. Tinggal diaduk-aduk saja. Dan mungkin yang direview hanya rasa garamnya saja nanti teman-teman. Aduk-aduk seperti ini. Ya semua tercampur rata. Dan ini berkuah teman-teman semeton, jadi sekali dibikin seperti ini harus kita habiskan agar mie-nya tidak lembek. Mantap. Inilah dia teman-teman semeton hasilnya mie kuah next level dengan menggunakan kuah dari ayam ya. Atau masakan ayam ciri khas ala-ala Desa Ketewel. Cara bikinnya sangat gampang sekali teman-teman semeton dan hasilnya dijamin sangat memuaskan. Ini perhatikan sekarang kita aduk-aduk biar tercampur semua. Kalau yang suka sayur hijau bisa ditambahkan lagi. Kalau yang suka wortel tambahkan lagi seperti itu. Dan ini anak-anak saya, keluarga saya sangat suka sekali dengan model mie seperti ini. Kita coba dulu rasanya. Mie-nya sendiri teman-teman tidak terlalu lembek karena saya suka yang seperti itu ya, dia agak kenyal-kenyal seperti itu dan rasa dari kuahnya ini mantap sekali. Rasa ada sedikit pedas, ada rasa gurih. Dan ini nendang ya, bikin betul-betul bikin kita lapar. Ini, perhatikan teman-teman semeton. Pokoknya semua rasa
ada di sini, walaupun bumbunya sangat sederhana, hanya bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, itu saja. Tapi ini rasanya sangat memuaskan. Daging ayamnya teman-teman tuan nih. Daging ayam sangat empuk. Saking enaknya nggak bisa ngomong apa ya. Dan ini saya rasa ini wajib dicoba di rumah. Rugi kalau nggak coba ini. Ini luar biasa sekali. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu masakan Bali saya selanjutnya. Rahayu, Om Santi, Santi Santi Om. Mantap.